Vihara Sejahtera Maitreya Budi Center Samarinda, Kalimantan Timur menyelenggarakan Mooncake Festival atau Festival Kue Bulan yang merupakan perayaan tradisional masyarakat Tionghoa pada pertengahan musim gugur. Mooncake Festival kali ini menjadi tempat berkumpulnya warga Samarinda dari berbagai latar belakang sambil menikmati hidangan vegetarian pada malam bulan purnama. Warga kota Samarinda beramai-ramai datang ke Vihara Sejahtera Maitreya atau Budi Center Samarinda pada Kamis malam 28 September untuk menghadiri Mooncake Festival yang diselenggarakan di vihara terbesar di Kalimantan Timur tersebut. Mooncake Festival merupakan perayaan tradisional masyarakat Tionghoa yang diadakan pada pertengahan musim gugur, tepatnya tanggal 15 bulan 8 dalam penanggalan Cina ketika berlangsungnya bulan purnama. Pengurus Budi Center Samarinda, Pandita Henry Suwito, menjelaskan Mooncake Festival biasanya dirayakan dengan berkumpul bersama keluarga dan makan malam bersama pada satu meja menyantap hidangan di bawah bulan purnama. Perayaan ini syarat dengan makna dan filosofi yang turun-temurun dipercaya menjadi simbol persatuan dalam keluarga. Sebenarnya Mooncake Festival itu identik dengan kue bulan. Kuenya bulat, manis, melambangkan harapan, dan filosofi kue itu kan ada tulisan di tengah-tengahnya yang berarti rezeki. Biarlah rezekinya itu menjadi sempurna, kesehatannya terus berlimpah, dan itu juga merupakan simbol persatuan, persaudaraan di antara keluarga yang lama dan jauh tidak berkumpul akhirnya datang berkumpul. Mooncake Festival di Budi Center Samarinda diramaikan dengan ribuan lampion beserta atraksi seni lainnya yang tidak hanya dapat disaksikan oleh warga Tionghoa dan umat Buddha, namun juga dinikmati bagi seluruh masyarakat umum. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan.